Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Papa Etika Channel. Nah, kali ini akan berbagi resep lagi. Mau tahu resep apa? Nah. Dari semua ini, anak-anak pasti suka nih. Ini buat cemilan sehat. Nah, ini bahannya mangga, mangga gajah satu biji, satu buah, agar-agar satu bungkus. Ini santan karanya satu bungkus, gulanya saya memakai 100 gram saja, dan airnya 300 ml. Kita lanjut ke pembuatannya. Ayo, let's go. Mangganya saya kupas dulu ya. Nih mangganya udah dikupas, udah dicuci bersih. Nah, sekarang potong-potong. Blender ya, langsung saja, nggak usah pakai lama. Oh, campurkan semua bahan ya. Satu bungkus santan, agar-agar. Saya makanya warnanya yang bening ya. Langsung masukkan semua, campur-campur, dan masukkan juga airnya. Nah, dan gulanya jangan dulu. Nah, kita haluskan dulu ini. Sampai halus. Jika sudah halus, matikan. Siapkan tempat, wajan, apa aja dah. Nah, ini masukkan ya. Tuang semua. Masukkan gula 10 sendok makan atau sesuai selera aja ya. Kalau kurang manis tinggal tambahin, kalau enggak manis ya enggak usah banyak-banyak. Nyalakan apinya, apinya api sedang aja ya, aduk-aduk, biarkan sampai mendidih, aduk-aduk terus biar rata, biar santannya tercampur rata, gula tercampur rata, rasanya pun mantap. Nah, kita sudah mendidih. Tuh. Jangan lupa nih, apinya matikan ya. Nah, tuh, tinggal aduk-aduk lagi. Siapkan tempat ya. Siap. Ke dalam tempat wadah.
wadah yang sudah disiapkan. Sisanya saya tuang di sini. Pas, mantap. Tunggu sampai adem ya. A few moments later. Nah, tuh guys, udah jadi puding mangganya. Jangan lupa, yang belum subscribe silakan subscribe. Nah, nyalakan loncengnya, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papai Tika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.